Pemirsa, deretan advokat kondang disiapkan untuk membela pasangan presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi. Timnas Amin maupun Ganjar mengklaim punya bukti dan dalil dalam menghadapi sengketa Pilpres 2024. Barisan advokat kondang disiapkan untuk membela pasangan presiden dan wapres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Para advokat ini tergabung dalam tim pembela Prabowo Gibran. Mereka mengajukan permohonan agar kliennya menjadi pihak terkait dalam gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang diajukan tim 01 Anies Muhaimin dan 03 Ganjar Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan menilai gugatan sengketa Pilpres 2024 dari Amin dan Ganjar cacat formil. Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi secara formil maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin yang lebih dulu mendaftarkan permohonan ke MK mempersoalkan pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo. Intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah. Dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis telah menyiapkan ahli dan saksi fakta dalam sidang PHPU di MK. Kami dari Paslon 03 pasti akan ke MK. Kami sudah siap dengan permohonan kami, dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi fakta, dengan ahli-ahli yang kita akan ajukan. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami. Tim hukum dari ketiga kandidat saling klaim punya bukti maupun dalil untuk beradu di Mahkamah Konstitusi. Lalu seperti apa peluang barisan pakar hukum dari ketiganya untuk memenangkan pokok perkara Pilpres 2024? Dikabulkan atau ditolak? Tim TV One mengabarkan. Mengapa kemudian tim advokat dari kubu 02 mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan pasangan 01 dan 03 ke MK? Padahal fokus dari gugatan kubu Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud ini adalah memperkarakan tindakan dari KPU di pemilu. Ya, untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran yaitu ada Pak Fahri Bahmid. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami pemirsa Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa. Nah, pertama saya ingin ke Pak Fahri Bahmid terlebih dahulu. Pak Fahri Bahmid, kenapa akhirnya memutuskan diri untuk menjajukan diri sebagai pihak terkait? Iya, yang pertama karena pihak Pak Prabowo itu punya kepentingan hukum. Beliau punya kepentingan konstitusional terhadap permohonan ini. Jadi itu diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi maupun dalam Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lalu secara spesifik persoalan ini yang berkaitan dengan pihak siapa yang akan ditarik dalam sengketa ini itu diatur secara spesifik dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 2023 tentunya tentang tata beracara dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi pertanyaannya kenapa sampai harus pihak Pak Prabowo ada di sana? Karena itu kepentingan hukum. Karena pihak pemenang itu tentunya punya dampak langsung ya terhadap permohonan yang diajukan oleh setiap orang atau pemohon. Pemohon dalam hal ini adalah pihak 01 dan 03. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ada kemungkinan-kemungkinan yang secara potensial bisa terganggu atas kemenangan itu. Jadi cara melihat sejauh mana kepentingan hukum dari setiap orang atau setiap pihak atau setiap adresat dalam sistem ini adalah sejauh mana kepentingan hukumnya itu terganggu dengan permohonan yang diajukan oleh para pihak tentunya. Jadi seperti itu. Jadi ini hal yang biasa saja dalam tata beracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan sesuatu yang tidak lazim ya, tapi memang itu diharuskan oleh hukum seperti itu. Oke. Pengajuan jadi sebagai pihak telah terkait mendaftar. Ini, pengajuan sebagai pihak terkait ini sudah diterima oleh MK atau baru pengajuan, baru usulan? Ya, tadi malam telah kami ke Mahkamah Konstitusi, saya sama Prof. Yusril dan teman-teman
sudah mendaftarkan diri secara langsung, sudah memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Jadi semua aspek yang berkaitan dengan legalitas maupun persoalan administratif itu telah dipenuhi secara keseluruhan. Dan kami juga telah diberikan akta pernyataan pengajuan sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah selesai. Selanjutnya kami tinggal menunggu, mungkin hari ini telah disampaikan relas panggilan untuk nantinya kami akan hadir sebagai pihak terkait dalam persidangan besok pagi jam 8. Jadi karena ini adalah dibagi dalam dua bagian persidangan. Persidangan yang pertama dilangsungkan atau digelar pada pukul 8.00 sampai dengan siang. Dan untuk persidangan 02 nanti digelar siang hari. Baik. Jadi seperti itu ya. Jadi secara resmi, secara formilnya telah selesai. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, yaitu ada Pak Hamdan Zulfa. Sudah bergabung bersama kami, Pak Hamdan Zulfa. Ya, saya baru bisa ikut, baru masuk. Ya. Baik. Pak Hamdan Zulfa, kita ingin tahu dari tim 01 ini melihat akhirnya tim 02 ini mengajukan diri sebagai pihak terkait. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Hamdan Zulfa? Apakah memang ada celahnya di sana dan ini artinya nanti akan bertarung dengan siapa? Dengan 02 kah atau akan dengan KPU? Bagaimana posisinya, Pak Hamdan Zulfa? Ya, ya nggak masalah 02 ikut. Ya, memang itu haknya 02. Sebagai pihak yang merasa kepentingannya bisa terganggu kalau berkaitan dengan perkara ini, itu hal yang biasa saja dan itu merupakan prosedur standar di Mahkamah Konstitusi. Kami akan hadapi, tapi sebenarnya yang sebagai termohon di sana kan KPU. Jadi perkaranya perkara antara pemohon dengan Komisi Pemilihan Umum. Yaitu berkaitan dengan hasil pemilihan umum itu yang menurut pemohon bermasalah sejak dari proses sampai hasil yang akhir. Nah, itulah yang nanti akan dibuka seluruhnya di Mahkamah Konstitusi. Tentu prosedur standarnya Mahkamah Konstitusi membuka kepada semua pihak yang merasa berkepentingan untuk bisa ikut. Nanti terserah Mahkamah Konstitusi akan memutus, akan menerima atau tidak, tapi pada umumnya itu hal yang biasa saja. Oke. Saya kira gitu. Bang Otto Hasibuan mengatakan bahwa ini cacat formil gugatan dari 01 dan juga 03, mudah dipatahkan. Nah ini bagaimana kemudian untuk bisa meng-counter dalil tersebut? Ya, kami melihat tidak ada cacat formil, itu gugatan yang permohonan yang biasa saja, yang sering sekali diajukan di Mahkamah Konstitusi sejak dulu. Jadi saya tidak tahu juga formilnya di mana, karena Mahkamah Konstitusi itu memutus pada akhirnya dia harus berpegang pada Konstitusi. Mungkin saja ada peraturan-peraturan teknis yang mungkin tidak sesuai atau mungkin tidak pas itu. Tapi bagi Mahkamah Konstitusi kalau ditemukan hal-hal yang sangat mendasar terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi, maka pada umumnya, nah ini praktik yang biasa di Mahkamah Konstitusi, aturan-aturan teknis itu tidak boleh menghambat untuk ditegakkannya nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai konstitusi yang lebih substansial. Nah itu yang banyak sekali di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, Pak Hamdan Zulfa, mungkin pemirsa juga ingin tahu sebetulnya poin-poin gugatannya apa saja dari 01 yang diajukan kepada MK. Intinya pasangan 01 melihat bahwa ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi dalam seluruh rangkaian proses pemilihan presiden kali ini. Urutannya banyak, mungkin saya hanya menyampaikan beberapa saja yang perlu saya sampaikan di dalam permohonan itu lengkap sekali. Yang pertama, ada cacat administrasi dalam proses pendaftaran calon, yaitu Gibran. Pada saat pendaftaran itu
berlaku peraturan Komisi Pemilihan nomor 19 tahun 2003. Yang dalam peraturan itu dicantumkan bahwa umur seorang calon presiden, calon wakil presiden itu adalah 40 tahun. Mm-hmm. Dan itu masih berlaku ketika Gibran didaftarkan dan tidak diubah oleh KPU. Dan justru baru diubahnya nanti pada bulan November. Itu verifikasi pencalonan pada tanggal 25 Oktober. Memang diubah kemudian, tapi sudah didaftar. Sudah diterima pendaftarannya, sudah diverifikasi. Nah, ini problem yang luar biasa, karena melanggar prosedur hukum yang harusnya dilakukan menurut prinsip-prinsip due process of law. Prinsip-prinsip negara hukum. Nah, ini terbukti pelanggaran itu dengan adanya putusan DKPP. DKPP dalam pertimbangannya bahwa KPU menerima pencalonan Gibran itu melanggar prosedur. Harusnya KPU mengubah dulu peraturan KPU yang menentukan batas umur 40 tahun. Sementara Gibran belum berumur 40 tahun. Ini cocok juga. Pernah suatu kali Pak Yusril menyampaikan bahwa tidak mungkin Gibran ini diajukan sebagai calon dengan dasar hanya semata-mata putusan MK. Karena harus ada prosedur pengubahan dulu peraturan KPU. Prosedur pengubahan peraturan KPU itu harus berkonsultasi dengan DPR. Sementara pada saat itu DPR masih dalam masa reses. Jadi tidak mungkin menurut Pak Yusril pada saat itu. Nah, oleh karena itu kami seharusnya putusan MK itu kalau diakui keberadaannya itu berlaku untuk 2009, bukan untuk sekarang. Baik. Ini karena tidak bisa dengan merobos begitu saja KPU menggunakan surat tanpa mengubah peraturan KPU yang menjadi dasar dia bertindak. Baik, Bang Fahri. Itu satu ya. Satu. Kita satu ya, Pak Hamdan. Kita ke Pak Fahri dulu untuk bisa menanggapi hal ini sebagai pihak terkait dalam gugatan ini, Pak Fahri. Iya, kami telah menyusun argumentasi ya. Kami telah menyusun argumentasi, kami juga telah membaca secara seksama permohonan yang diajukan oleh kubu 01 maupun 03. Kalau tidak salah permohonan dari 01 yang disusun oleh Pak Hamdan dan teman-teman itu kan kurang lebih 112 halaman. Dan seluruh argumentasi itu telah kami potret satu-satu dan mengargumentasikan kira-kira dalil-dalil seperti itu punya relevansi apa dengan isu konstitusional yang diajukan oleh atau yang didalilkan oleh para pihak gitu ya. Jadi satu hal yang saya mau katakan bahwa dari kedua pemohon ini punya karakter dan corak pengajuan permohonan yang sama, yaitu satu, berangkat dari isu konstitusional tentang ketentuan pasal 22E tentang pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, jadi asas-asas itulah yang kira-kira yang ingin dikonstruksikan bahwa pelaksanaan pemilu ini atau election fraud ini berangkat dari soal-soal itu. Nah, itu yang kadang-kadang nanti kita akan mencoba untuk menjawab dan kita mematahkan dengan argumentasi yang kita bangun. Ada satu hal yang saya mau katakan seperti ini. Misalnya tentang yang disampaikan oleh Prof. Hamdan tadi. Apakah ketika Gibran dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi 90 yang dijadikan kebijakan atau legitimasi untuk pendaftaran pada saat pendaftaran capres dan cawapres pada saat itu, sehingga di satu sisi dan di sisi yang lain KPU berangkat dari prinsip tata kelola pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu tidak merubah terlebih dahulu peraturan KPU nomor 19/2023 pada waktu itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran konstitusi ataukah pelanggaran administratif. Sejauh yang kita pahami dan berangkat dari kajian yang kita lakukan, hemat kami itulah pelanggaran administratif. Kalau kita mau merujuk kepada atau mau merefer kepada putusan DKPP, sebenarnya DKPP sendiri memaklumkan hal itu dengan putusannya itu mengatakan bahwa persoalan itu adalah yang pertama KPU tidak dapat dipersalahkan untuk menindaklanjuti mandat konstitusional yang dikirimkan oleh putusan 90. Jadi pada dasarnya atau pada hakikatnya KPU itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, bahwa putusan itu harus ditindaklanjuti dengan perubahan atau pengubahan beberapa aturan-aturan teknis, itu yang pada saat itu abai dilakukan oleh KPU selaku organ konstitusional, itu yang dianggap melanggar prinsip tata kelola pelaksanaan pemilu. Jadi kalau kita mau sempitkan seperti itu, ya sejauh itu yang disanksi adalah atau yang dipunishment adalah persoalan pelanggaran atas tata kelola.
bahwa ada persoalan-persoalan kepatutan yang harus dilakukan dan ada persoalan-persoalan profesionalisme yang harus dikedepankan. Nah, persoalan seperti ini kalau misalnya KPU telah disanksi dengan cara seperti itu, ada yang peringatan keras terakhir, ada yang kemudian dikatakan peringatan, lalu kita masih misalnya sampai dengan saat ini tidak selesai dengan argumentasi itu, lalu kita tingkatkan derajatnya menjadi satu isu konstitusional, itu yang bagi kami barangkali sedikit berbeda pendapat secara ekstrim dengan teman-teman dari 01. Baik. Dan persoalan ini nanti kita akan uji di Mahkamah Konstitusi dalam persidangan dalam konteks pemeriksaan pokok perkara nantinya. Okay. Kami telah mengargumentasikan itu. Oke, baik. Perbincangan masih akan kami lanjutkan pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, saya ingin ke Pak Hamdan Zulfat, nampaknya ada beberapa poin, namun baru poin pertama yang disampaikan. Lantas bagaimana dengan poin kedua yang menjadi poin gugatan? Silakan Pak Hamdan. Yang kedua, yang paling impresif mobilisasi aparat pemerintahan, aparat desa, kemudian menteri-menteri turun kampanye. Kemudian yang paling besar adalah mengenai pemanfaatan bansos untuk kepentingan pasangan 02. Dan ini dilakukan secara masif, secara terang-terangan, dan banyak sekali prosedur penggelontoran bansos yang tidak sesuai dengan aturan. Dan itu semua adalah dalam rangka kepentingan 02. Mengapa? Ini menjadi penting bagi Presiden ya, untuk membantu 02 karena ada anaknya di situ yang menjadi pasangan calon. Kalau kita refleks ke belakang, Presiden ini kan pernah berkeinginan untuk 3 periode, itu gagal. Perpanjangan masa jabatan, itu gagal, karena ditolak semua orang. Jadi ini skenario ketiganya memajukan putranya untuk menjadi calon wakil Presiden. Jadi skenario ketiga ini sukses rupanya, dan Presiden memanfaatkan seluruh fasilitas dan infrastruktur pemerintahan ya, untuk memenangkan anaknya sebagai pasangan calon wakil Presiden. Nah, ini berkaitan dengan diloloskannya Gibran oleh KPU dengan tanpa melalui prosedur pada saat pendaftaran, guna pemanfaatan seluruh sebagian besar fasilitas negara dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor 2. Kami uraikan di sana panjang sekali. Dan kemudian pemanfaatan para pejabat kepala daerah yang sampai 273 kepala daerah yang diangkat oleh Presiden dan Kemendagri seluruh Indonesia, dan itu dimanfaatkan dan itu terbukti dilakukan. Ini pemilu yang paling rusak sepanjang sejarah kita. Ya, Pak Hamdan, apakah poin gugatan nomor 2 tadi itu akan disertai dengan bukti saksi, keterangan saksi langsung misalnya aparat kepala desa dan juga ada menteri, mungkin tadi sempat mengatakan ada pengarahan menteri juga dalam kampanye? Ada, bukti-buktinya ada semua. Ya, bukti-buktinya ada semua, hanya saja memang tidak mungkin kita ngajuin bukti seluruhnya saksi-saksi, karena itu kan dibatasi hanya 15 orang. Tapi kami akan mengajukan bukti-bukti yang paling mungkin bisa diajukan. Kemudian juga untuk saksi itu uji petik aja di mana saksi mana yang paling bisa kita ajukan. Karena banyak sekali yang mau jadi saksi, tapi MK akan membatasi. Jadi sebenarnya gugatannya ini, Pak Hamdan Zulfa, mohon maaf saya potong. Jadi sebenarnya gugatannya ini mau menyasar kepada Presiden atau mau kepada Pak Prabowo-nya atau hanya kepada KPU-nya saja? Jadi ada prinsip hukum begini ya. Undang-undang pemilu itu ya melarang presiden, pemerintah, pemerintah daerah sampai kepada kepala desa untuk membuat kebijakan atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pihak atau dan merugikan pihak lain. Okay. Itu jelas sekali dan itu pelanggaran terhadap prinsip fairness dalam pemilu. Okay. Dan ini berkaitan langsung dengan KPU yang akibatnya adalah tidak bisa melakukan apa-apa dan banyak sekali melakukan kesalahan dan pelanggaran. Oke. Okay. Pak Fahri menanggapi hal ini, silakan. Terakhir. Iya, ya kita hargai ya. Kita hargai sebagai satu upaya ataupun ikhtiar konstitusional yang diajukan oleh para pemohon. Pada prinsipnya itu dibolehkan oleh hukum untuk mendalilkan apa saja gitu ya. Jadi dalil itu dia kemukakan sebanyak apapun, silakan saja di Mahkamah Konstitusi.
tetapi terikat dengan proses pembuktian gitu ya. Jadi memang nanti pekerjaan yang sangat besar itu yang dihadapi oleh Prof. Hamdan dan teman-teman itu adalah bagaimana membuktikan seluruh asumsi itu, seluruh hipotesa yang dibangun dalam permohonan ini dalam satu kerangka, apa namanya, kerangka pembuktian. Jadi harus dalam bentuk real evidence namanya, istilah hukumnya. Baik. Nah, jadi nanti persoalan fenomena itu tentunya harus diuji satu-satu gitu. Apakah kebijakan pemerintah itu lalu ada yang merasa atau ada asumsi mengatakan bahwa pasangan calon nomor 2 mendapatkan insentif power atau insentif kekuasaan atau insentif elektoral melalui kebijakan-kebijakan seperti itu, tentunya itu harus dibuktikan satu-satu. Okay. Saya kira itu seperti itu. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Fahri Bami. Terima kasih juga Pak Hamdan Zulfa sudah berbincang bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Prof.